magam-magam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzal hayrat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqal maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Ulama al-kiram wa habaibadal habaib al-mahbub, para kiai, para masyayikh, para asatidz, asatidzah, wabil khusus yang saya muliakan Habibana al-Mahbub al-Habib Syekh Abdul Qadir As-Sagaf, yang saya hormati dan saya hormat, yang saya muliakan Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Ganjar Pranowo, yang saya hormati anggota Komisi 3 DPR RI Ibu Eva Zuliana, Bapak Wali Kota yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Wali Kota Bapak Teguh Prakosa, para pejabat di Kementerian Agama Republik Indonesia, hadir Bapak Direktur Pondok Pesantren Bapak Ki Haji Dr. Waryono, dan juga para kakanwil atau yang mewakili dari seluruh Indonesia, yang saya hormati perwakilan dari Kementerian PMK Bapak Sekda Provinsi Jawa Tengah, Kepala Biro Kesra, dan para pejabat di lingkungan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah yang saya hormati, para OPD se-Jawa Tengah, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta para atlet dari pondok pesantren yang hebat dan luar biasa yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita bisa menghadiri acara yang sangat luar biasa, Ospenas Bersolawat, sekaligus penutupan Ospenas ke-9 yang diselenggarakan dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 27. Malam hari ini di benteng Fastenburg ini saya menangkap semangat yang membara dari para santri untuk bergerak bersama demi kebangkitan negeri, kemajuan Indonesia. Tepuk tangan untuk santri. Hal ini mengingatkan kepada saya peristiwa 22 Oktober tahun 2015 saat Presiden Republik Indonesia
Bapak Joko Widodo menetapkan tanggal 22 Oktober menjadi Hari Santri Nasional. Di tengah pro dan kontra saat itu, saya sangat yakin bahwa keputusan Republik Indonesia sangat tepat, bahwa sudah semestinya negara memberikan penghargaan kepada para santri karena kontribusi para santri sangat nyata di negara yang kita cintai ini. Resolusi jihad yang disampaikan Hadrat Syekh Mbah Hasyim Asy'ari 77 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 22 Oktober 1945, terbukti mampu membakar semangat para santri untuk melawan penjajah. Dengan resolusi jihad itu, para santri berjuang bersama-sama dengan elemen bangsa untuk membela tanah air, membela kemerdekaan Republik Indonesia dengan air mata, darah dan nyawa. Sejarah mencatat para santri telah mewakafkan hidupnya untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Saya melihat semangat 77 tahun yang lalu sekarang hadir di sini pada malam hari ini. Semangat itu masih membara dalam bentuk yang berbeda, bukan dalam bentuk perang melawan penjajah, tapi untuk memberikan yang terbaik bagi negeri melalui olahraga dan seni. Mata Indonesia makin terbuka bahwa santri tidak hanya bisa mengaji, namun juga bisa berprestasi di banyak bidang yang berbeda-beda. Ini cermin semangat jihad untuk membangun bangsa, memberikan yang terbaik menjadi santri yang berprestasi dan berkontribusi untuk kemajuan negeri. Api semangat ini memang tidak boleh padam, sebab semangat ini menjadi bagian penting dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Semangat ini juga menjadi identitas santri Indonesia di seluruh penjuru negeri. Zaman terus berubah, namun saya yakin semangat para santri masih sama, terus bergerak untuk membangkitkan, membangun negeri yang kita cintai. Santri akan terus berjuang menghadapi tantangan-tantangan yang sama, bersatu padu untuk menghadapi tantangan itu. Indonesia baru mendapatkan penghargaan dari berbagai negara. Indonesia sukses mengemban tugas sebagai presidensi G20. Mata dunia memandang dan mengapresiasi kiprah Indonesia sebagai dukungan atas gelaran G20. Indonesia juga sukses menggelar Religion of 20 atau R20. Tokoh agama dunia dari berbagai negara hadir ke Indonesia
untuk saling bertukar pikiran, bertukar pengalaman dalam toleransi dan koeksistensi, dan inisiator pelaksanaan R20 adalah para santri. Tepuk tangan. Ini juga salah satu bukti bahwa kiprah santri telah mengglobal, bukan hanya di negeri ini, tapi seluruh penjuru dunia ikut menyaksikannya. Selamat dan sukses bagi semua atlet santri yang telah berkontribusi pada seluruh mata lomba. Saya yakin dari ajang ini akan lahir atlet-atlet nasional, para santriwan santriwati yang cinta olahraga dan juga cinta seni. Tetap asah diri di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tidak lupa membangun kepribadian yang mulia dengan tetap menjaga seni budaya. Akhirnya, dengan memohon izin dan ridho Allah SWT, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, pos penas tahun 2022 saya nyatakan resmi ditutup. Dan mari kita bersama-sama bersolawat bersama Habib Syekh sebagai ungkapan rasa syukur atas keberhasilan dan kesuksesan pos penas ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. In uridu ila islah wa ma taufiq ila billah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan sekali lagi matur nuwun, terima kasih Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Dr. Zainud Tauhid Saadi, MSI.